Nak ke mana tu? Tunggu. Aki, ada nak tu. Wah, sedapnya. Aki, nak roti ni. Harap pun. Ambil lah. Yang tu, hantar nak yang tu. Wah. Ha. Mana pula aku taruh? Tak. Uncang duit yang hilang tu. Aki hilang kat mana? Kalau Aki tahu, bukan hilang namanya. Dah, dah. Cari cepat. Susahlah macam ni. Abang ni usahalah sikit. Cari dulu. Haa, untung sabut timbul. Untung batu tenggelam. Hah? Apa tu? Itu peribahasa. Maksudnya, kalau nasib baik, jumpalah. Kalau nasib tak baik, tak jumpalah. Hai, kalau tak ada duit, macam mana nak jalan-jalan? Macam mana ni, Aki? Ara tak nak balik lagi. Ara nak jalan-jalan. Yalah. Nanti kita jalan-jalan. Mari duduk rehat dulu. Bila terjadi macam ni, teringat Aki kisah kancil dengan penghuni hutan. Nak dengar? Nak. Pada zaman dahulu. Ketakutan. Kita tak boleh terus hidup macam ni. Betul? Jadi, aku cadangkan kita adakan satu pertandingan untuk memilih raja. Kita mula esok. Raja hutan ini.
Buah rambutan. Merah-merah pula tu. Mesti manis. Ha, betuahnya aku. Boleh aku ke seberang? Rambutan, aku datang. Nak ke seberang kan? Tolong aku. Tolong apa? Apa? Hutan sana tu diperintah Raja Beruang. Semua penghuni hutan sukakan Raja Beruang. Aku tahu. Jadi, buat apa nak kacau? Bukan aku yang nak. Raja Gajah. Tolonglah Kancil. Sampaikan pesan tu. Tak nak. Kau pergilah sendiri. Ish, aku tak berani. Tolong ya. Macam mana aku nak cakap pada Raja Beruang? Tangkap kau. Mesti sedap rasa daging kau kan? Tidak. Kau tak boleh makan aku. Aku bawa utusan Raja Gajah. Kau bawa utusan Raja Gajah? Ini mesti salah satu muslihat kau. Kan, Kancil? Ini betul-betul. Aku ada pesanan yang kena disampaikan pada Raja Beruang. Pesanan? Ada aku kisah? Pesanan ni penting. Melibatkan hidup mati semua penghuni hutan. Apa pesanan tu? Tak boleh. Susah hidup kita nanti. Sebab tu aku kena segera sampaikan pesanan ni pada Raja Beruang. Cepat, lepaskan aku. Dengar tu, Raja Gajah dah sedia dengan askarnya. Kalau berlengah lagi, habis kita semua. Pergi! Cepat pergi! Sampai ke pesanan itu! Aduh! Sakitnya punggungku! Wahai Raja Beruang, apa dah jadi? Kancil! Tolong cabutkan duri-duri landak di punggung beta ni. Sakit sungguh! Maafkan Patik, tuanku. Patik tak sengaja. Patik terkejut. Tuanku tiba-tiba menyapa Patik. Tak apa, tak apa. Tapi tolong cabutkan duri-duri ni. Cepat! Baik-baik. Sebenarnya, Patik ada pesanan dari Raja Gajah. Oh ya? Dah lama beta tak dapat apa-apa pesanan dari raja-raja binatang. Apa pesanannya? Raja Gajah ingin menakluk hutan rimba ini. Semua penghuni hutan dikehendaki tunduk di bawah pemerintahan Raja Gajah. Gajah yang berbadan besar. Lalai panjang. Dan apabila berjalan, hentakkan kakinya. Sebabkan hutan bergoncang. Ingin memerintah hutan ini? Habislah kita. Raja Gajah kejam. Tak mungkin kita boleh aman seperti pemerintahan Raja Beruang sekarang. Kalau macam tu, kita lawan. Raja Beruang, jangan menyerah kalah. Mana kita boleh bersaing dengan pasukan gajah yang kuat tu? Rondalah besar-besar. Ganas pula tu. Sini-sini. Adoi! Untung sabut timbul. Untung batu tenggelam.
Wahai Kancil, apa gerangan kau datang ke sini? Aku diutus oleh Raja Beruang untuk memberitahu jawapan pada pesanan tuanku, Raja Gajah. Teruskan. Adakah tuanku pernah berjumpa dengan Raja Beruang? Tidak. Raja Beruang tak akan tunduk pada pemerintahan Raja Gajah. Apa? Tidakkah dia tahu akan kekuasaan dan kehebatan aku, Raja Gajah? Ini bulu Raja Beruang. Panjang dan tajam. Kalau bulunya saja dah begini, tuanku bayangkanlah bagaimana menakutkan rupa Raja Beruang. Jadi, lupakanlah hasrat tuanku untuk menakluk hutan seberang. Gajah-gajah! Kita batalkan hasrat untuk menakluk hutan itu. Kalau bulunya saja dah begini. Raja Beruang. Hah? Macam mana? Nasib baik. Muslihat kita berjaya. Untung sabut, Kibol. Mereka sangat bernasib baik. Nasib baik tipu muslihat Kancil berjaya. Kalau tidak, hutan tersebut habis ditakluk Raja Gajah. Mana singa? Singa? Mana ada singa dalam cerita ni? Yelah, singa kan raja. Singa raja rimba, bukan raja hutan. Ish, abang ni. Tu pun tak tahu. Rimba dengan hutan tu samalah. Lain. Sama. Lain. Jangan gaduh-gaduh. Ini cerita je. Cerita hikayat pengelipur lara untuk kita dengar dan ambil iktibar. Betul tu, Aki. Ha, Ara, apa pengajaran cerita tadi? Aki. Kita kenalah berusaha untuk selesaikan sesuatu masalah. Kemudian baru berserah pada nasib. Untung sabut timbul. Untung batu tenggelam. Dahlah tak dapat beli roti. Uncang duit hilang. Sekarang pula basah kena hujan. Nak buat macam mana? Nasib, nasib. Jadi kita ni batulah. Tenggelam. Kenapa? Sebab kita nasib malang. Apalah Rani. Hujan dah berhenti. Aki, uncang duit Aki warna apa? Merah. Uncang Aki! Pulang kembali! Punya monyet? Geramnya. Macam mana ni? Monyet? Nah. Cepat-cepat pergi sana. Mau
Macam mana kalau dia bawa lari pisang dengan uncang sekali? Nasiblah. Shh, kita tunggu dan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah. Berapa? Dang! Tiga kupang. Tiga kupang? Tuh.